Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertempat di Balai Sudirman Jakarta, Pejabat Wali Kota Tasikmalaya Dr. CK Firguansyah SSTPME menerima secara langsung penghargaan Universal Health Coverage Award tahun 2023 dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari ini, 14 Maret 2023. Selasa, 14 Maret 2023. Bertempat di Balai Sudirman Jakarta, Pejabat Wali Kota Tasikmalaya, Dr. CK Firgoansyah SSTPME, menerima secara langsung penghargaan Universal Health Coverage Award tahun 2023 dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan RI, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Setda Kota Tasikmalaya, Asisten Daerah 1 Setda Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Dukcapil Kota Tasikmalaya, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Beliau juga menambahkan bahwa dukungan optimalisasi pelaksanaan program JKN dari seluruh pemangku kepentingan harus dilandasi dengan itikad untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, PJ Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa Kota Tasikmalaya telah meraih angka UHC sebesar 97,6%. Artinya, hanya tinggal 3,4% masyarakat yang belum tercover jaminan kesehatannya oleh BPJS. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Tasikmalaya agar segera mendaftarkan diri pada jaminan kesehatan BPJS. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi terkait diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, para camat dan lurah, serta seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya hingga Kota Tasikmalaya dapat meraih penghargaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita persembahkan kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, kita sudah mencapai UHC Universal Health Coverage sebanyak 97,6%. Artinya ada hanya tinggal 3,4% lagi masyarakat yang belum tercoverage oleh BPJS. Pada seluruh masyarakat agar bagi yang belum mendaftarkan segera daftarkan BPJS, hingga suatu saat nanti seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya sudah tercoverage oleh BPJS. Hingga masyarakat sudah tinggal fokus bekerja, tidak perlu berpikirkan macam-macam terkait dengan kesehatan. Terima kasih BPJS, terima kasih seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, terima kasih seluruh perusahaan, para camat, para lurah yang sudah mendedikasikan, khususnya para dinas-dinas sosial, dinas kesehatan, dari para asisten dan seluruh deputi pertama Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.